السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور kepada Allah سبحانه wa ta'ala pada hari ini hari yang paling mulia di dalam sepekan hari yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengistimewakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min afdhali ayyamikum yaumal jumuah sesungguhnya hari yang paling mali, paling mulia dari hari-hari kalian dalam sepekan adalah hari Jumat fihi khuliqa adam Wa fihi di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi minha dan di dalamnya Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga dan di dalamnya dikeluarkan darinya. Wa fihin nafkhatu wa fihi sa'qah di dalamnya terdapat tiupan sangkakala dan di dalamnya terdapat wafatnya seluruh manusia. Di dalamnya terdapat tiupan sangkakala dan di dalamnya terdapat wafatnya seluruh manusia. maka perbanyaklah membaca salawat atasku di dalamnya. Fa salatakum alayya. Sesungguhnya salat salawat-salawat kalian disampaikan kepadaku. Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan berkah ini, hari Jumat yang banyak keistimewaannya di dalam kesempatan kita ini berarti terkumpul berbagai macam keutamaan. Yang pertama, keutamaan waktu, yaitu kita berada di hari Jumat, plus juga di dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian, keutamaan yang kedua, yaitu keutamaan tempat kita berada. di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda ahabbul biladi ila Allah masajiduha tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya kemudian kita berada dalam keadaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya yaitu sedang menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu agama yang mana Rasul sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu syar'i, i. maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan ada faedah menarik bahwasanya dari hadis ini sebenarnya manusia tidak boleh lepas dari menuntut ilmu, karena semua dari kita akan masuk ke dalam surga, menginginkan masuk ke dalam surga, dan cara masuk ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah keutamaan-keutamaan yang terdapat pada keadaan kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan yang terakhir insyaallah taala dari kajian Islam intensif persiapan menjelang 10 terakhir dari Ramadan 1435 Hijriah. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita mengangkat materi kajian yang kedua yaitu mencari Lailatul Qadar malam lebih baik dari seribu bulan mencari Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari seribu bulan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelumnya saya beri mukaddimah bahwasanya Ini adalah hari yang ke-20 Ini yang di awal dikatakan bahwasanya matahari tidak akan pernah berhenti. Dia terbit tenggelam tanpa ada yang bisa kompromi dengan matahari tersebut. Matahari tidak akan pernah berhenti ketika kita berleha-leha, ataupun ketika kita mengerjakan ketaatan. Hari yang ke-20 sudah datang, bahkan saking sebagian kaum Muslim sudah merasa bahwasanya Ramadan sudah habis. Sebagian kaum muslim merasa bahwasanya harus ditulis di mana-mana, selamat hari raya Idul Fitri. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagi seorang yang senantiasa setiap harinya dia berharap Ramadan akan datang kepada dia. Bagi sebagian kaum Muslim, menganggap bahwasanya sudah tidak ada lagi nilai dari Ramadan di akhir-akhirnya, maka saya katakan bahwasanya rubahlah persepsi itu, rubahlah pemikiran cara pemikiran seperti itu, bahwasanya Ramadan intinya ada pada akhirnya, inti Ramadan ada pada akhirnya maka untuk itulah kita mengadakan kajian Islam intensif ini agar benar-benar meyakini bahwasanya Ramadan belum selesai bahkan puncak Ramadan dari mulai malam ini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menghabiskan bulan Ramadan entah bulan Ramadan akan melewati kita dan kita masih dalam kehidupan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita mendahului Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti Ramadan ada pada akhirnya. Dan keagungan dan keberkahan puncak Ramadan ada pada akhirnya. Maka saya katakan sekali lagi Ramadan belum berakhir. Ramadan masih ada Ramadan masih tersisa bahkan tersisa yang paling berkah oleh karenanya bagi siapa yang belum mengisi 10 20 hari pertama dengan ibadah kepada Allah maka isilah 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan terutama semoga setelah mendengar kajian ini kita bisa benar-benar menghargai sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Kita tidak membuang-buang hari untuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama yaitu keutamaan sepuluh malam terakhir dari Ramadan. Ketahuilah bahwasanya... Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala berkata Layali al-ashr al-awakhir min ramadhan Afdalu min layali al-ashr al uwal min dhul hijjah Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad Sepuluh malam terakhir dari ramadhan Lebih utama dibandingkan sepuluh malam pertama dari bulan dhul hijjah Kenapa di banding dengan 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ber, bahkan ayat sebelumnya yang berbunyi wal fajr wa Demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah saking agungnya dan istimewanya sepuluh hari pertama dari bulan Dhul Hijjah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai sumpahnya di dalam firmannya. Dan ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. Ma min ayyamin al fihinna ilallah min al -ashar. Tidak ada dari hari-hari yang beramal saleh di dalamnya Lebih Allah sukai dibandingkan beramal saleh di sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Wal jihadu fi sabillillah ya Rasulullah. Apakah tidak juga berjihad di jalan Allah Wahai Rasulullah, bisa mengalahkan beramal saleh di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah? Kata Rasulullah SAW, Wal jihad. Tidak juga jihad bisa mengalahkan saking utamanya beramal di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Akan tetapi malam-malam terakhir dari bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Maka oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini keutamaan yang pertama dari 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir yang di dalamnya inti dari Ramadan yang di dalamnya inti dari Ramadan Pernyataan ataupun Hal ini kita bisa ambil dari sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Jadi, satu keutamaan 10 malam terakhir Ramadhan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung menyatakan inti dari Ramadhan adalah 10 hari terakhir. Buktinya, satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah di sepuluh hari terakhir tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada selainnya menunjukkan inti Ramadan ada pada akhirnya kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza al-ashra ahya al-laila wa ayqad ahla wa jadda al mi'zar Nabi Muhammad sallallahu alaihi jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beliau menghidupkan malam Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan menghidupkan malam ai istaghraqahu bis sahri fi salati wa ghairiha yaitu menghabiskannya dengan begadang untuk mengerjakan sholat dan selainnya. Lihat, saking intinya 10 hari terakhir Ramadan, dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Dan maksud menghidupkan malam adalah beliau menghabiskan waktu tersebut dengan begadang. Untuk mengerjakan sholat dan selainnya. Kemudian, maksud dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa aikadu ahlah. Maksud dari menghidup uh, membangunkan keluarga fil yaitu membangunkan mereka untuk mengerjakan salat di malam hari. Ini saking intinya bulan Ramadan beliau tidak ingin beribadah secara sendirian. Akan tetapi beliau ingin juga seluruhnya merasakan intinya Ramadan. Saking intinya 10 hari terakhir bulan Ramadan dari bulan Ramadan. Kemudian wajadda dan bersungguh-sungguh. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wajadda fil ibadati ziyadatan 'alal 'adah. Ini penting. Dan beliau bersungguh untuk beribadah kepada Allah sebagai tambahan dari biasanya. Lihat Ya, sebagai tambahan dari biasanya. Makanya insya Allah ta'ala nanti malam dimulai dari 10 malam terakhir bulan Ramadan maka insya Allah ta'ala kita juga mengerjakan ini jadda bersungguh-sungguh maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah yaitu menambah dari kebiasaannya mungkin kebiasaan kita setiap malam Ramadan 11 rakaat maka di sepertiga malam terakhir insya Allah dari mulai jam 3 tepat kita akan mengerjakan sholat tahajud. Ya, mengerjakan sholat tahajud. Tambahan dari biasanya. Ini maksud daripada jadda. Kemudian, wasyaddal mi'zar. Dan mengikat tali sarungnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ikhtalafal ulama rahimahumullah ta'ala. Fi makna syaddil mi'zar. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat tentang makna mengikat sarung. Fakila ada yang berkata ijtihadu fil ibadat. Dia maksudnya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah. Jadi kalau orang zaman dahulu tidak ada tidak ada uh, celana seperti yang kita pakai sekarang, mereka kebanyakan pakai sarung. Maka mereka ikat tali sarung mereka agar benar-benar bisa beribadah, agar bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah yuqalu li amri Artinya, aku ikat untuk perkara ini tali sarungku. Artinya, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Wakila -sungguh. <tik> nisa ibadat. Makna yang kedua dari mengikat tali sarung adalah sebuah ungkapan lain tentang menjauhi istri untuk mengkhususkan, memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, berjima di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan halal, tidak terlarang. Hanya Nabi Muhammad SAW ingin lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa. Penjelasan tentang yang saya sebutkan tadi bahwasanya inti Ramadan ada pada Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan terutama di malamnya. Beliau mengatakan fa fi hadzal hadis di dalam hadis ini terdapat annahu yustahabbu an yuzada minal ibadat fil awakhir min Ramadan. Dianjurkan untuk menambah dari ibadah-ibadah pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. Wastihbabi ihya layalihi bil ibadah dan anjuran untuk mengisi malam-malamnya dengan ibadah-ibadah ibadah ibadah kemudian beliau mengatakan wa amma ashabina adapun perkataan beberapa kawan kami dari madhab Syafi'i yukrahu qiyamul kullu dimakruhkan bangun malam semalaman suntuk فَمَعْنَاهُ عَلَى الدَّوَامِ وَلَمْ يَقُولُ بِكَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ لَيْلَةً أَوْ maka maknanya dimakruhkan untuk bangun malam semalaman suntuk tidak tidur maksudnya adalah terus-terusan setiap uh, malam dari hidupnya adapun kawan kami dari madhab syafi'i tidak mengatakan untuk satu malam, dua malam, atau sepuluh malam. Artinya beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya diperbolehkan untuk begadang di sepuluh malam terakhir ini. Ya tentunya untuk orang-orang yang nanti besok paginya tidak terganggu dengan aktivitas karena ketika begadang otomatis harus istirahat di waktu paginya. Ya sangat terporsi kecuali orang-orang yang mungkin bisa menahan waktu ngantuknya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis dua hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sepuluh hari terakhir bulan Ramadan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin beribadah lebih sungguh-sungguh dibandingkan sebelumnya dan tidak mungkin beliau menggiatkan ibadah membangunkan keluarganya menghidupkan malam bersungguh-sungguh dari kebiasaannya kecuali karena 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Bahkan ada riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Lihat ya, perhatikan. Wala a'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'an kullahu fi lailah wala salla laylatan ila subuh. Dan aku tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an seluruhnya pada satu malam. tidak pernah juga sholat sampai subuh ya diisi cuma dengan sholat artinya diisi dengan ibadah-ibadah lain yang bermacam-macam di, di malam itu menunjukkan juga keutamaan yang sangat agung dari bulan Ramadan yaitu 10 hari terakhirnya inti inti dari Ramadan kemudian yang kedua keutamaan Lailatul Qadar Keutamaan Lailatul Qadar, perhatikan baik-baik. Kita ingin tahu dulu apa itu Lailatul Qadar. Ada yang tahu makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar digabung dari dua kata. Lailah dan Qadar, bukan si Lail dan bukan si Kadir. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Lail malam Al-Qadar mempunyai dua makna. Yaitu yang pertama keagungan. Yang pertama keagungan. Diambil dari kata Qadarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah ini Allah bercerita tentang orang-orang kafir dan musyrik yang menyamakan Allah dengan batu, makhluk, jin, manusia. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Hakko qadri. Sama ini. Lailatul qadri. Ya. Hakko qadri. Maka makna yang pertama dari pengagungan, ya dari Qadar adalah pengagungan. Kalau kita lihat juga makna al-Qadar pengagungan yaitu ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ada wa ma adraka ma lailatul qadar. Artinya Kalau ada di dalam Al-Quran disebutkan Wama adroka Wama adroka Maka Sufyan ibn Uyayna Seorang ulama hadis Di zaman dahulu mengatakan Setiap wama adroka Di dalam Al-Quran Fa inna Allah a'lamahu Setiap ada kata wa ma adraka, di dalam Al-Qur'an maka berarti Allah Subhanahu wa taala meninggikan mengagungkan ya seperti misalkan surat Al-Haqqah Al-Haqqatul Haqqah wa ma adraka mal Haqqah apalagi Al-Qari'atul Qari'ah wa ma adraka mal setiap kata-kata ada wama adraka dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah pengagungan, peninggian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengagungan, peninggian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faidah yang sangat menarik. Oleh karenanya makna yang lebih tepat dari Lailatul Qadar, ya, bukan makna yang kedua. Karena Al-Qadar maknanya ada dua. Yang pertama pengagungan, Pengagungan yang kedua, takdir-takdir, artinya di malam itu Allah menakdirkan takdir makhluk selama satu tahun. Makanya Lailatul Qadar bisa dimaknai juga dengan malam Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir seluruh makhluk selama satu tahun sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan fiha yufraqu kullu amrin hakim amron min indina Di dalam malam tersebut Lailatul Qadar ditakdirkan seluruh takdir yang maha bijaksana Perintah dari sisi kami. Ini menunjukkan arti al-qadar, yaitu pengagungan dan takdir. Kalau ditanya takdir apa? Takdir adalah ketentuan Allah yang Allah tuliskan untuk seluruh makhluk di dalam Kitab al Mahfuz lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya? maka ketika kita mengatakan sekarang kita sudah benar-benar paham ketika kita mengatakan lailatul qadar nanti saya di dalam kajian ini mengatakan carilah lailatul qadar maksudnya carilah malam yang agung atau malam yang di dalamnya ditakdirkan seluruh takdir-takdir makhluk dan lebih condong makna lailatul qadar adalah kepada makna yang pertama yaitu malam yang agung. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar malam yang agung lebih baik dibandingkan lebih mulia dibandingkan seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Sekarang pertanyaan para ikhwah, kalau sudah kita memahami itu, ya, sekarang pertanyaan. Kira-kira apa saja keagungan Lailatul Qadar? Yang pertama, keagungan Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qadar yaitu diturunkannya Al-Qur'an yang agung pada Lailatul Qadar. Ini keagungan Lailatul Qadar yang pertama. Al-Quran yang agung, yang mana dia adalah firman Allah yang sempurna. Yang mana layak tihil batilu min baini yadaihi wala min Tidak ada datang kebatilan pada Al-Quran. Di depan ataupun di belakangnya. Kanan ataupun kirinya. Semua firman Allah di dalam Al-Quran sempurna dengan makna kesempurnaannya. Al-Quran yang begitu agung, yang merupakan petunjuk bagi manusia. Yang mana Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan tidak akan rugi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan malang di akhirat la yadhillu Ya, Al-Qur'an yang begitu agung Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Lailatul Qadar. Berarti Al-Qur'an yang agung diturunkan pada malam yang agung oleh Zat yang agung kepada manusia yang agung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang agung, malam Qadar. Jangan juga kita menyebut malam Lailatul Qadar. Ini dua kali temalamnya, malamnya kedua kali. Ya, lail lail itu malam. Ya, tidak perlu kita menyebutnya malam Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Qadar atau malam Qadar. Keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Di dalam ayat surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, malam yang penuh dengan berkah. dan sering saya mengucapkan barokatun dalam bahasa Arab dan berkah dalam bahasa Indonesia maknanya ada dua makna yang pertama yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah yang kedua kebaikan yang selalu ada dan terus menerus ada ya kemudian kita nanti akan lihat keagungan dan keberkahan Lailatul Qadar. Maka keagungan Lailatul Qadar yang kedua Allah mensifati malam tersebut dengan malam yang penuh dengan berkah, yang berarti malam yang penuh dengan kebaikan, kebaikannya banyak dan terus bertambah kebanyakannya tersebut, kebaikannya ada dan terus menerus. Jadi jangan pernah, makanya saya katakan Ramadan belum berakhir. Saya ingin sekali memberitahu kepada seluruh dunia, ya, Ramadan belum berakhir. Masih ada 10 hari terakhir, bahkan itu inti Ramadan. Yang orang apabila lalai di dalam 10 hari terakhir ini, maka seakan-akan tidak ada manfaatnya Ramadan 20 malam pertama 20 hari pertamanya. Karena yang menjadi ukuran innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi ukuran adalah Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, kemudian ke keagungan Lailatul Qadar yang ketiga, yaitu di dalam Lailatul Qadar ditentukan takdir seluruh makhluk, ditentukan takdir seluruh makhluk untuk satu tahun. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwa takdir itu ada lima. Yang pertama yaitu takdir yang umum. Yang mana Allah menulis-menulis seluruh takdir makhluk. Yang kedua, takdir pengambilan perjanjian dari Allah. Ketika Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 172, takdir pengambilan perjanjian dari Allah, Surat Al-A'raf ayat 172, takdir yang ketiga, takdir selama umur manusia, takdir selama umur manusia, takdir yang keempat, yaitu takdir selama satu tahun. Dan inilah yang dituliskan pada Lailatul Qadar. Takdir yang kelima yaitu takdir yang dituliskan pada setiap harinya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keagungan dan keberkahan Lailatul Qadar yang keempat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairun min al maka saya pesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslim baik yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan via live streaming dan juga radio Gema Madinah kapan di 10 hari terakhir kita malas maka ingat firman ini Lailatul Qadri khairun min alfisha. Kapan di sepuluh hari terakhir Ramadan mulai datang kembali sikap meremehkan kita, sikap malas kita beribadah kepada Allah, sikap tidak meluangkan kita waktu untuk, untuk beribadah kepada Allah, maka perhatikan dan tanamkan ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfisha. Rugi benar-benar orang yang di sepuluh hari terakhir dia mempunyai kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar. Dia tidak dapat. Gara-gara dia meremehkan. Gara-gara dia melalaikan. Lailatul Qadri khairun min Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan. Bapak dan ibu saudara-saudari sekalian. Kok bisa lebih baik dari seribu bulan? Beribadah satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kok bisa lebih baik dari seribu bulan? Maka perhitungannya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya sekarang ingin menjelaskan bahwa orang yang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar beribadah pada tepat Lailatul Qadar dia berarti lebih baik dibandingkan orang yang beribadah di seribu bulan yaitu 83 tahun 4 bulan kata-kata lebih baik ini yang akan saya kupas yaitu ketika seorang manusia umurnya tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi a'maru ummati ma baina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit dari yang mereka yang lebih daripada itu. Anggap kita ambil umur kita 60 tahun. Mencontoh Rasulullah an-Nasr 60-an. Dari nomor umur 1 sampai 15, ya, tidak terpakai. Kenapa? Karena belum balik. Maka dikurangi. 60 kurang 15, 45. Orang yang tidurnya normal, karena banyak guring yang kada normal, Delapan hmm? 8 jam sudah guring dari mulai habis isya habis tarawih sidin guring sampai jam setengah 5. Ya. Para sekalian, itu sudah cukup sekali eh masih memadar juga sampai hangit. Subhanallah. Ada banyak ada sebagian orang-orang yang abnormal tidurnya lebih dari 8 jam. Kalau kita hitung yang normal saja 8 jam, maka hanya untuk tidur 20 tahun, 45 kurangi 20 tahun, sisa 25 tahun. Belum lagi untuk makan, minum, makan kalau dan minum kalau seandainya makan dan minumnya e, nyaman lidahnya, tidak usah rewel-rewel. Sebagian termasuk saya di dalamnya, rewel, untuk makan dan minum, ya, tidak mau yang sembarangan. Dia rewel makannya, kadang harus makan di sebelah sana, kadang harus makan menunya ini, kadang harus untuk mencari makan dan minum saja dia mungkin lima tahun. Selama 60 tahun itu. Ya. Kemudian belum lagi buang air besar, buang air kecil. Ada yang kadang-kadang buang air besarnya lawas banget ya itu mungkin bisa lima tahun sampai tujuh tahun kalau dihitung dari enam tahun dan enam puluh tahun malawasnya lah ya berarti sisa kita cuma lima belas tahun itu kalau semuanya digunakan untuk ibadah kalau semuanya digunakan untuk ibadah lihat bandingkan dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang beribadah full 83 tahun 4 bulan yang semuanya diisi dengan ibadah tetapi di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Bukankah sangat-sangat merugi? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fihi khairun min Di sini akhirnya kita memahami sebaik-baiknya sebaik-baiknya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam An Nasa'i di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik dari seribu bulan yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan apapun karena tadi perbandingannya di dalam rafat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man huri maha fakat wala yuhram illa mahrum barang siapa yang diharamkannya maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan apapun dan tidak diharamkan kebaikan kebaikannya kecuali orang-orang yang benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun ya dan satu hal yang saya ingin ambil bahwasanya mungkin orang berbanyak macam dan ini takdir manusia, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Ada orang yang dia siang hari malah tidak sibuk, malam hari malah dia mengais rezeki. Itulah takdir manusia. Mungkin dia harus berdagang pada malam hari, dia harus masuk shift pada malam hari karena menjaga toko, dia harus menjadi satpam, penjaga malam pada malam hari, polisi yang menjaga di malam hari. Lalu so, gimana Ustaz? Saya juga ingin beribadah kepada Allah. Maka saya katakan, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat, perhatikan ini untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa mengisi malam-malamnya untuk duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Jangan-jangan Anda yang tidak bisa duduk di masjid, Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lihat perhatikan orang-orang yang mungkin dengan karena pekerjaannya ini itu takdir Allah yang Allah ciptakan untuknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mungkin dia di malam hari waktunya untuk mengais rezeki. Banyak manusia-manusia seperti itu. Rezekinya Allah jadikan di malam hari. Maka perhatikan baik-baik. Saya pesan kepada orang-orang seperti ini yang tidak bisa meluangkan waktunya di masjid, yang tidak bisa meluangkan waktunya di atas sejadah ketika malam-malam ini maka perhatikan hadis Rasul at-taqwa hati takwa di dalam sini mungkin anda bisa bekerja nyupir taksi malam-malam membawa tamu tetapi hati anda menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan mungkin anda sedang berjualan di malam hari. Orang jualan jamu-jamu kan di malam hari. Orang jualan-jualan kaki lima di malam hari. Maka rahmat Allah sangat luas. Dan yang beribadah di dalam masjid, yang di atas sejadah, jangan mengira mereka adalah orang-orang yang lalai dari Allah. Mungkin mereka lah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dibandingkan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda Taqwa Ketakwaan di dalam hati Maka yang paling penting adalah Hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam tersebut Maka dan sekali lagi Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tidak akan pernah Tidak akan pernah saya katakan Orang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar, cari dengan baik, dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar, kecuali ketika dia mengetahui keagungan Lailatul Qadar. Kemudian keagungan Lailatul Qadar yang selanjutnya yang kelima yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma adraka lay, wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, setiap kata-kata "wa ma adraka" dalam Al-Qur'an menurut Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala ini sudah disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Maka fa innallaha yu'limu. Allah telah meninggikan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kedudukan hal-hal yang disebutkan oleh Allah, "Wa ma adraka. Kemudian keagungan Lailatul Qadar yang lain, yaitu Allah menurunkan para malaikat dan juga pemimpin malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, dan harus diyakini dan dijadikan sebagai sebuah keyakinan selama hidup kita, apa saja Al-Quran yang menyebutkan tentang turunnya malaikat, ataupun hadis yang menyebutkan tentang turunnya malaikat ke langit dunia, maka ketahuilah turunnya tidak gratisan turunnya tidak sembarangan membawa kebaikan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tanazzalul Malaikat fiha bi rabbihim min kulli amr." Para malaikat turun dan ruh yaitu Jibril alaihissalam turun dengan izin Rabb mereka dari setiap perkara. Ini menunjukkan tentang keutamaan malam dan keagungan Lailatul Qadar yaitu turunnya para malaikat bahkan jumlahnya tidak bisa dihitung sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan innal malaikata min sesungguhnya para malaikat pada malam tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah bilangan pasir keagungan Lailatul Qadar yang lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Pembebasan dari api neraka. Kemudian pengampunan dosa, pelipatan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 5, "Salamun hiya fajr." Adapun kalau ditanya, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Maka jawabannya, tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama matahari pada pagi harinya terbit tidak mempunyai cahaya. Jadi kalau tadi malam Lailatul Qadar misalkan, maka matahari tidak mempunyai cahaya. Yang sangat terik. Bercahaya dia akan tetapi tidak mempunyai cahaya yang sangat terik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a'a laha. Matahari terbit pada hari itu tidak mempunyai cahaya yang sangat terik Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan tusbihu syamsu sabihatan tilkal lailah mithlu at-tasti la syu'a'a laha hatta tartafi'a. Matahari pada pagi hari terbit dari malam tersebut, seperti baskom tidak mempunyai cahaya sampai meninggi. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu malamnya cerah. Tanda yang ketiga tidak panas, tidak dingin. Tanda yang keempat bulan malam tersebut. Seakan seperti bulan purnama, tanda yang kelima tidak ada bintang yang jatuh, tidak ada bintang yang jatuh, tanda yang keenam yaitu. itu sekitar lima tanda dari tanda-tanda uh, Lailatul Qadar. Saya bacakan hadisnya, perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadar, thumma nusituha, wa hiya fil ashril awakhir, wa hiya lailatun talqatun baljatun la haratun wa la baridatun." كأن فيها قمرا يفضه كواكبها لا يخرج شيطانها شيطانها حتى يضيء فجرها artinya sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar kemudian dilupakan dariku dan dia ada 10 ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan dia adalah malam yang cerah tidak panas tidak dingin Seakan-akan di dalam malam tersebut Bulan menyinari bintang-bintangnya Saking terangnya bulan tersebut Dan tidak keluar mata syaitan pada malam itu Sampai fajarnya menyingsing Kemudian di dalam hadis yang lain Yang disebutkan dalam hadis bahwa disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda wala yahillu lil kaukabin an yurma bihi fiha hatta yusbih tidak halal tidak boleh bintang jatuh di dalamnya sampai pagi ini beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama tentang tanda-tanda hari tanda-tanda Lailatul Qadar Tadi pada ikhwas sekalian kita singgung Lailatul Qadar. Kira-kira kapan? Lailatul Qadar itu kira-kira kapan? Maka ketahuilah, yang pertama, Lailatul Qadar dengan pasti adanya di dalam Ramadan. Kenapa? Karena beberapa hal. Ini yang pertama ya. Ketahuilah Lailatul Qadar dengan pasti adanya di dalam Ramadan. Kenapa? Karena beberapa hal. Satu, Allah menyebutkan penurunan Al-Quran di bulan Ramadhan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Menunjukkan bahwasanya dengan pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Bahwa Lailatul Qadar ada di dalam Ramadhan. Ini satu. Yang kedua. Dengan pasti pula tak tidak ada keraguan di dalamnya. Lailatul Qadar ada di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah. Lailatul Qadar di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain iltamisu Lailatul Qadar. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang Lailatul Qadar yang ketiga yaitu terjadinya Lailatul Qadar diharapkan pada malam-malam ganjil lebih dibandingkan malam-malam genap. Terjadinya Lailatul Qadar ini yang ketiga. Lailatul Qadar terjadinya diharapkan pada malam-malam ganjil lebih dibandingkan malam-malam genap. Ya. Dengan dalil yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ini uritu lailatul qadri thumma unsituha aw nusituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witri sesungguhnya diperlihatkan kepadaku lailatul qadar kemudian dilupakan dariku maka carilah lailatul qadar ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam ganjil makanya abah ulun semalam betakun bolehkah beretika pada malam ganjil saja. Ketika di rumah ulun takuni, kenapa pendak beretika di malam ganjil saja? Karena menurut sebagian orang-orang Tuhan dahulu, ya, mereka hanya membangunkan malam di malam ganjil. Betul? Ya. Menurut orang-orang Tuhan dulu, mereka membangunkan malam di malam ganjil. Mereka berdalil dengan dalil ini. Mereka dengan sekalinya bukan karena engken. Ya. Bukan karena malas, tetapi memang dalilnya ini akan tetapi ternyata yang ke, yang ke Yang keempat. Ya. Bahwa yang keempat sekarang bahwasanya bisa saja terjadi Lailatul Qadar pada malam genap. Ini yang keempat. Saya ulangi malam pertama Lailatul Qadar pasti di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar diharapkan terjadinya di malam-malam ganjil lebih dibandingkan malam-malam genap dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, tetapi bisa mungkin terjadi Lailatul Qadar di malam genap makanya jangan remehkan mungkin malam genap dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar kalau kalau seandainya Allah memberitahukan kepada Rasulullah nih Lailatul Qadar malam sekian dan tidak dilupakan dari beliau malam Lailatul Lailatul Qadar tersebut maka orang-orang niscaya akan beribadah hanya pada malam itu saya beri contoh misalkan kata Rasulullah misalkan Lailatul Qadar malam 21 ya Ya, berarti malam 22, 23, 24 bukan Lailatul Qadar lagi. Lailatul Mol Lailat Fasar Hanyar. Lah. Ya? Lailat Mitra dan segala macamnya. Ya. Sudah selesai kalau sudah sudah tahu lay, uh, yang ya nanti saya akan jelaskan itu yang jelas bisa mungkin terjadi Lailatul Qadar pada malam genap. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Bani Salimah untuk bertanya Lailatul Qadar malam apa? Lihat, mereka sampai bertanya. Saking pentingnya Lailatul Qadar dan saking mereka memaknai mencari, karena kita diperintahkan untuk mencari, maka disuruh nanya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Arsalani ilaika ruhtun min Bani Salimah yasalunaka alunak, yas yasalunaka an Lailatul Qadr. Bani Salimah mengutus kepadaku eh, mengutusku untuk bertanya kepadamu, kapan itu Lailatul Qadr? Nabi Muhammad saw bertanya kamil bertanya, Ini malam ke Maka Anas bin Malik menjawab ithnatan wa ishrun, malam yang ke-22. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya Lailah Lailatul Qadar malam ini. Kemudian setelah itu ada penegasan lain dari Rasulullah SAW. Dan ini hadis juga menunjukkan poin yang ketiga. Bahwa diharapkan lebih dari malam ganjil, lebih daripada malam genap. Kata Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Anas setelahnya, Awil Qabila atau besok malam. 22 atau 23 tetap yang ganjil lebih didahulukan. Ya, jadi wajar sebagian orang tua dahulu mengkhususkan untuk beribadah di 10 malam terakhir hanya di malam-malam ganjil berdasarkan dalil ini. Akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada malam genapnya. Maka beribadahlah walaupun di malam genap. Kemudian yang terakhir Lailatul Qadar sangat diharapkan di tujuh malam terakhir atau malam ke-27. Tulis begitu. Lailatul Qadar sangat diharapkan di tujuh malam terakhir atau malam yang ke-27. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fis sab'il awakhir." Carilah Lailatul Qadar di tujuh malam terakhir. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Di zaman Rasulullah para sahabat bermimpi dengan mimpi yang sama Bahwa Lailatul Qadar terdapat pada pada tujuh malam terakhir atau malam yang ke-27 Kenapa saya kata-katakan atau di sini? Karena pemahaman dari hadis ini bisa atau sab'il awakhir maksudnya di tujuh malam terakhir atau Malam yang ke-27 kenapa? Karena sudah tujuh hari lewat dari sepuluh hari sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan jadi bisa tujuh hari terakhir berarti mulai malam ke berapa itu dua puluh tiga ya tujuh malam terakhir atau maksud dari hadis ini adalah malam yang ke dua puluh tujuh dan nampaknya sebagian ulama memahami bahwasanya Lailatul qadar ya yang sangat diharamkan terse diharapkan tersebut adalah malam yang ke-27. Dan akhir poin yang keempat, mohon maaf saya lanjutkan sedikit. Amalan apa yang harus kita amalkan sehingga mendapat Lailatul Qadar? Tidak ada amalan lain kecuali mengerjakan beberapa hadis Rasul. Yang pertama, hadis tadi. Cerita Aisyah radhiyallahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza al yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Ini amalan pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Tidak seperti sungguh-sungguhnya di selainnya. Ini amalan pertama, bersungguh-sungguh beribadah dengan segala macam jenis ibadah apapun. Ya, Kemudian amalan yang kedua yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan me begadang di malam hari. Membangunkan keluarga. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi persetubuhan dengan istri. Ini masuk bagian yang kedua semuanya, empat hal ini. Amalan agar mendapatkan Lailatul Qadar yaitu begadang di malam hari untuk beribadah tentunya. Membangunkan keluarga, anak dan istri untuk beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, menjauhi persetubuhan dengan istri. Yang ketiga, hadis yang merupakan amalan pada Lailatul Qadar yaitu lebih memfokuskan ibadah dengan sholat. Lebih memfokuskan ibadah dengan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man qoma qadri imanan min Barang siapa yang bangun malam karena iman pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini amalan yang ketiga memfokuskan ibadah sholat makanya orang-orang dahulu saya juga bertakun lawan abah orang-orang dahulu kalau malam-malam ganjil itu mereka ya mengisi dengan sholat tasbih ya sholat sholat ini sebenarnya tidak ada sholat khusus akan tetapi kita sholat dua rakaat sholat dua rakaat sholat dua rakaat terus saja seperti itu lebih memfokuskan ibadah sholat di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Amalan yang keempat yang berupa bacaan dan zikir. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat tirmidzi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ayyu lail?" atau dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadri ayu lailatin hiya?" Ma aku lufiah, wahai ya Rasulullah. Kalau aku bertepatan dengan Lailatul Qadar. Atau kalau aku mengetahui Lailatul Qadar, malam apa itu, maka apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Quli," ucapkanlah, "Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu fa anni." Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu fa anni. Ya, sebagian di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan Karim Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu'ani Maka saya katakan yang warid yang datang dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW Sampai innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani Tanpa tambahan karim Tanpa tambahan karim Karena hadis yang pakai karim tadi sanatnya lemah Ya, tetapi jika seseorang dalam proses berdoa kepada Allah ingin menyebutkan seperti itu, karena doa asalnya mubah dengan melafat apapun, maka silahkan. Tetapi kalau dia meyakini ini amalan la, amalan malam-malam sepuluh -malam hari terakhir, yaitu hanya Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa Itu empat hadis empat amalan Lailatul Qadar. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita diberikan kesehatan. Untuk bisa benar-benar beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar bisa menggapai lailatul qadar, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam hadis Rasul riwayat Tirmizi man adraka yang Sungguh rugi man adraka Ramadan yang salakha falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah fa yang 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 masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian habis Ramadannya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari api, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hadis tersebut. Allahumma amin. Saya cukupkan wasallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini ya, selesai kajian persiapan menjelang 10 terakhir Ramadan dan nanti malam seperti yang sudah saya umumkan di Masjid Imam Syafi'i akan ada solat uh, sholat 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sebagai tambahan dari sholat terawih Jadi sholat isya tetap seperti waktunya Kemudian sholat terawih tetap seperti biasa Ditambah dengan sholat witir seperti biasa Ya, Lalu siapa yang ingin nanti jam 3 ya, sampai selesai Kita untuk mengerjakan sholat, sholat tahajud dengan cara dua, dua raka'at salam, dua raka'at salam, dua raka'at salam. Entah itu nanti delapan raka'at ataupun sepuluh raka'at. Untuk semuanya itu adalah agar kita bisa benar-benar mengamalkan hadis-hadis tersebut. Sehingga mendapatkan Lailatul qadar. Allahumma amin. Nah. Ya saya cukupkan. Salallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Silahkan jika ada yang bertanya. terima kasih Ustaz Insya Allah sesuai dengan nasihat Antum kan banyak ihwanya nanti yang barangkali yang ada yang nginap dan sebagainya tentunya tidaklah terkecuali Insya Allah akan mempergunakan fasilitas uh, masjid salah satu contoh kita mungkin akan lebih banyak menggunakan air pada saat mandi barangkali juga barangkali ada yang ihwa membawa api mencas ke strom listrik masjid apakah itu dihalalkan? Terima kasih ya untuk uh, dalam rangka etikaf ini maka penggunaan air maka dihalalkan tidak mengapa karena memang itu untuk keperluan orang-orang yang berada dalam masjid dan juga listrik tidak mengapa karena untuk keperluan orang-orang yang berada dalam masjid mereka tidak bisa keluar tidak mungkin nyambung dari rumah paling ujung sana kan listrik gasan menerangnya adalah ya white house yang di muka itu kan ada mungkin ya tidak mungkin kita nyambung dari listrik di sana tapi tidak karena kita tidak bisa keluar ini tidak mengapa listrik yang disediakan untuk masjid tersebut untuk orang-orang yang berkeperluan di masjid ya dan bukan untuk orang-orang yang di luar masjid nah Wallahualam wa'alaikum uh, mohon dijelaskan Ustaz karena takdir kan tadi sudah dijelaskan telah ditulis di Ilham Mahfud 50 ribu tahun sebelumnya belum uh, sebelum manusia diciptakan Nah ini diturunkan ke juga tadi turunkan ke dunia. Ini gimana prosesnya Ustaz ya? Dia sudah tulis lalu diturunkan itu, gimana? Iya. Sekarang saya ingin bertanya, kalau seandainya dari pertanyaan ini nanti saya jawab, tujuannya apa? Kan? Tujuannya sebenarnya adalah kita ingin tahu saya ini takdirnya apa. Itu sebenarnya. Sama dengan pertanyaan para sahabat Takdir ya wahai Rasulullah Kitab lauhul mahfud itu apakah sudah selesai penulisannya uh, Atau belum Maka kata Rasulullah SAW Pena pencatat takdir sudah diangkat Kemudian lembaran-lembaran lauhul mahfud sudah Sudah kering Ya Lalu Fafimal amal kata para sahabat Kalau kalau begitu ngapain kita Ya berarti kita sesuai dengan takdir aja deh Yang surga-surga, yang neraka-neraka Maka jawabannya, lihat jawaban Rasulullah Maka saya tanya tadi Dari pertanyaan ini balik ini apa? Sebenarnya jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda Beliau mengatakan I'malu Fakulun muyassarun lima khuliqa Artinya beramalah Sesungguhnya seseorang dimudahkan Sesuai dengan takdirnya Maka dalam menghadapi takdir Kita jangan berpikir takdir saya apa ya Tapi kita berpikir Bagaimana saya bisa beramal Karena dengan amal itu menunjukkan takdir saya Bisa dipahami ya Sebagian orang kadang-kadang berpikirnya begini Tentang takdir Dia berpikirnya yaitu eh, Saya ini kayaknya Penghuni neraka deh Atau saya ini kayaknya penghuni surga deh jadi berpikirnya seperti itu. Dia e, menghayal dulu tentang takdir. Makanya ada ada pertanyaan. Ah kalau begitu ngapain beramal? Wong sudah ditakdirkan. Itu adalah pemikiran orang yang sudah menghayal duluan tentang ending dia, tentang kehidupan akhir dia. Maka kita tidak tahu tentang kehidupan akhir kita. Ya, kita tidak tahu. Makanya kita disuruh beramal. Oleh karenanya jawaban Rasulullah kan lihat. Kalau begitu ngapain beramal? kata para sahabat maka kata Rasul bahkan iya malu beramallah kalian karena dari amal itu akan ketahuan oh ini takdirnya begini ini takdirnya begini ya paham ya nah. ya senang bagaimana posisi perempuan yang haid yang dia pun ingin eh, apa mencari Lailatul Qadar tersebut, Ustaz? Ya, bagus, soal, tidak bagus kan? pertanyaannya. Ingat, baik yang i'tikaf ataupun yang tidak i'tikaf. Baik yang beribadah di masjid ataupun yang di rumah ataupun yang di jalanan mungkin. Baik laki-laki ataupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak. Baik orang yang laki, e, wanita haid atau tidak haid, maka Lailatul Qadar tidak terbatas dengan dalil Rasulullah SAW bersabda taharru lailatul cari kalian seluruhnya siapapun dia bahkan sampai wanita yang haid orang yang junub pun kalau seandainya dia waktu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia mendapat lailatul qadar yang jelas intinya ketika dia haid dia bisa beribadah kepada Allah atau tidak salat tidak bisa puasa pun tidak bisa ya tapi dia masih bisa berzikir berdoa berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyiapkan sahur, ya. Dan semisal. Jadi masih banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita, wanita hayat. Allah a'lam. Nah, aduh. bagi ibu-ibu yang ingin ikut itikaf sesuai sunnah Rasulullah, kalau pada waktu hari Jumat, sholat Jumat itu, apakah sebaiknya ikut sholat jumat atau bagaimana? Iya. E, untuk kita di Indonesia maka mungkin akan menjadi aneh nantinya kalau seorang perempuan mengikuti sholat jumat. Ya, maka untuk menghilangkan kegaduhan itu maka tidak mengapa seorang wanita yang iktifaf di masjid, misalkan masjid Imam Syafi'i ini kalau seandainya ingin iktifaf pada hari Jumat dia keluar sebentar mungkin ke rumah saya atau ke tempat-tempat yang dekat ya sehingga e, apa namanya bisa bisa melanjutkan titikap setelah jumatan. Kalau ikut jumatan saya takut nanti e, pandangan kaum muslim yang lain yang tidak tahu padahal itu diperbolehkan sebagaimana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seorang perempuan diperbolehkan untuk salat ikut salat Jumat. Ya yang yang permasalahannya adalah tidak wajib saja itu sih. dan kalau mereka sudah sholat jumat maka gugur sholat zuhurnya tapi saya takutnya nanti ada kegaduhan ada uh, apa namanya fitnah dan juga hal-hal yang tidak baik dibicarakan di luar sana maka lebih baik ya seperti itu tadi wallahu alam. nah Bisa, ada pertanyaan pihak BB saat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salat tahajud yang dikerjakan di 10 malam terakhir Berapa rakaat Sebelumnya kan kita sudah mengerjakan Salat tarawih 11 rakaat dari Bu Nina Mungkin Ya. teknis di Imam nanti jadi... Iya Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Memang hadis Rasul Bahwa dia dari Aisyah Beliau tidak pernah mengerjakan Salat malam Baik dalam Ramadan ataupun di selain Ramadan Lebih dari 11 rakaat Lalu sholat tahajud yang akan kita tambah itu berapa? Maka e, tidak terbatas sebenarnya. Tapi khusus untuk di masjid Imam Syafi'i mungkin kemungkinan besar delapan juga, ya, ya. dalilnya yang tidak terbatas apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Rasul Alaihi Wasallam bersabda: Sholatul laili matna matna. Fa subha fal biwahida. Sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh maka diengar hendaklah dia mengerjakan sholat akhir satu rakaat ah. ya jadi mungkin untuk kegiatan imam syafi'i delapan rakaat ah. ya kemudian setelah itu sahur siapa yang ingin sahur bersama silahkan yang sudah terdata terdaftar kemudian eh, setelah subuh mungkin hanya diisi dengan zikir pagi saja ya adapun untuk kajian mungkin di stop ya ini adalah kajian terakhir berarti kecuali nanti kalau seandainya kita ingin menghadapi hari Lebaran. Di sana ada beberapa hal, yaitu persiapan menjelang Lebaran, kajian intensif persiapan menjelang Lebaran. Di antaranya adab-adab, adab-adab Lebaran tentang tata cara sholat id. Jangan-jangan kadiingat -jangan lagi, ya. Kemudian eh, karena setahun sekali, wajar kalau tidak ingat, ya. Setahun dua kali. Kemudian tentang zakat fitr itu Kita harus bicarakan, itu termasuk Persiapan menjelang lebaran nanti Kita tentukan dengan bagian dakwah Untuk di masjid Imam Syafi'i nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Kasih Mik uh, Yang itikafnya uh, Perempuan Ustadz Uh, bagaimana kalau datangnya kan pas uh, asar, kemudian Mbak uh, ada sholat tarawih pulang karena untuk, untuk mempersiapkan sahur uh, orang tua, kemudian kembali lagi mungkin sekitar jam 11 Nah, apakah pada saat kembali itu kita berniat kembali? Atau niat waktu awal ingin beritikaf Ustadz. Apakah pulangnya itu tadi memutuskan itikaf kita? Ya. Kemudian, yang kedua, mengenai uh, bermalamnya uh, perempuan di masjid, Ustadz, itu mungkin himbauan untuk sesama kami juga agar tidak menggunakan pakaian tidur tidurnya di masjid. Uh, hendaknya memakai pakaian seperti biasanya kita datang ke masjid kemudian juga ustad uh, apa namanya ini tahun kemarin itu kan pada saat kita uh, mengerjakan sholat malam itu lampunya padam ustad jadi kita sahur pun dengan tidak memakai lampu kemudian keluar masuk kamar mandi juga gelap kemudian juga pengalaman saya tahun kemarin itu kan uh, pada saat berwudu itu mungkin kurang lebih jam 2 itu Ustaz tiba-tiba ada laki-laki dia keluar dari kamar mandi uh, terus katanya dia tidak tahu kalau itu WC-nya perempuan. Jadi mungkin untuk lebih amannya uh, WC itu harus diperjelas bahwa ini tempatnya perempuan. Tempat laki-laki pun harus diperjelas karena pada waktu itu kita sendiri di kamar mandi berudu di sana tiba-tiba laki-laki keluar dari wc ustadz jadi mohon segala sesuatunya dipersiapkan lebih baik siap. terima kasih ustadz siap bu ya yang nomor satu pertanyaan nomor dua tiga dan empat itu perintah siap bu Ya, nomor satu, perhatikan baik-baik, ini masalah penting. Saya sering memikirkan kalau bulan Ramadan atau kalau ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah dari kaum Muslim seperti haji, umroh. Bapak, coba, gunakan lebih ya, amalan saya sering mengatakan amalan hati itu lebih luar biasa dibandingkan amalan Allah. Perhatikan orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dalam keadaan dia tua. dalam keadaan dia mungkin jompo dalam keadaan mungkin cacat tapi dia ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala wallillahi 'alan nasi hajjul baiti man ilahi sabila begitu juga orang-orang yang berpuasa dia ingin mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Orang sakit, dia ingin berpuasa. Wallahi, saya banyak dengar cerita. Orang yang sakit mah, dia ingin berpuasa. Orang yang sakit perutnya, dia ingin berpuasa. Bahkan sampai sekarang, hutang-hutang dia akibat sakit tersebut, dia belum bisa bayar. Ada yang kemarin bercerita bahwasanya saya sangat bersyukur, Ustadz. Ramadan tahun ini Dua hari pertama saya sanggup untuk berpuasa Tapi dua hari ketiga hari ketiga Saya tidak sanggup Itulah takdir Allah atas manusia Lihat Semakin besar seseorang ujian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar halnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditanyakan tadi, itukah bukankah sebuah proses ketika memikirkan bagaimana saya bisa berikaf, saya bisa beribadah seperti orang-orang lainnya, tetapi saya juga ingin mengurus orang tua saya. Semakin besar ujian, semakin besar ibadahnya kepada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan solusinya kepada orang seperti ini, ketika kita mau masuk ke masjid asar ini, maka bersyaratlah pada diri kita bahwasanya jika saya bisa mengeluarkan eh, bisa jika saya ada keperluan sesuatu yang sangat mendesak yang berkaitan dengan ibadah maka saya akan keluar kemudian akan kembali lagi dengan pada saat itu tidak akan terputus dan tidak akan batal tidak ada tidak akan batal i'tikafnya karena dengan syarat tadi maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah cambuk bagi orang-orang yang dilapangkan, diberikan kesempatan, tetapi tidak masih bisa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cambuk besar bagi orang-orang yang tidak ada tuntutan apapun, tetapi tidak bisa meluangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keluarga yang harus diurus, waktu yang sangat lapang, badan sehat, ada orang-orang yang kadang-kadang datang ke masjid ini dengan dia jalan kaki jauh, dengan naik sepeda, dengan berbagai macam cara, kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang kepanasan. Maka perhatikan, seluruhnya dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah seperti itu. Tidak mudah seperti itu. Dan tidak sedikit pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya seperti yang saya katakan tadi bahwa bersyaratlah kepada diri sendiri kapan ada perkara yang merupakan ketaatan yang harus saya keluar masjid, maka saya akan keluar dan hal itu tidak membatalkan etikapnya bisa dia datang lagi. Wallahu alam. Adapun permasalahan-permasalahan yang tidurnya perempuan, tentunya jelas itu menjaga auratnya, ya. Khusus mungkin bisa dijadikan khusus untuk perempuan ada tendanya ya tenda kecil-kecil itu bisa dibawa tidak mengapa ya untuk di sini agar perempuan tidurnya benar-benar tertutup karena kita sangat-sangat memuliakan ya, kaum perempuan sebagaimana Islam memuliakan kaum perempuan yaitu dengan menjaga auratnya dan pada ikhwas kalian eh, kalau seandainya bisa saya usul lah dengan mungkin diadakan tenda-tenda agar bisa tidur dengan leluasa Ya mungkin eh, di dalam tenda tersebut mereka bisa melepas eh, apa namanya jilbabnya Kalau seandainya tidak memakai tenda maka eh, usahakan tidurnya jangan melepas apapun dari pakaiannya Karena kita tidak tahu ya tidur kita bagaimana terjadinya Apakah perang 45, ataukah perang 2001? Ya. Nanti tidurnya semuanya terlepas bangun-bangun kan bingung. Pak Mustain mau masuk ke belakang bingung nanti. Ya, ya. jadi diharapkan. Adapun tempat-tempat perempuan, Insya Allah yang hadir sudah tahu di mana tempat perempuan, tempat laki-laki dan tempat perempuan. Ya, Allah. Cukup kiranya. Ada yang lain? Saya mohon dibetulkan kalau pemahaman saya ini salah, karena kita sudah tiga kali pagi mengkaji intensif ini. Pemahaman saya bahwa selama terakhir, 10 malam terakhir ini, kita bersungguh-sungguh dan begadang. Tapi mungkin, entah betul entah tidak, kenyataannya nanti, ada yang sungguh-sungguh itu, seperti orang berangkat haji itu tidak ada kerjaan lain, kecuali intikam saja, Bapak-Ibu. Aduh, bergadang di sini. Tapi ada kemungkinan yang kedua, mungkin termasuk saya. Kebetulan saja rumah saya dekat, mungkin ganti pakaian, mandi, sebagainya. Mungkin saya mengajar, dan mungkin juga saya ada janji orang bayar utang saya, saya keluar gitu kan. Mungkin pola yang kedua ini kan, tapi termasuk kategori bersungguh-sungguh atau atau begadang tadi. Nah kesimpulannya apakah betul atau tidak, bahwa intinya kita ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah di 10 terakhir ini. Betul, kan? betul. betul. Ya. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi, i'tikaf tidak wajib dan Lailatul Qadar tidak khusus untuk orang i'tikaf. I'tikaf hanya sarana untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Ya, dan jangan menganggap yang i'tikaf, wah pian kada be'tikaf kada dapat, mungkin Laylatul Qadar kada mungkin dapat. Ini enggak, enggak, boleh perkataan seperti itu. Ya. Intinya seperti yang Bapak sebutkan tadi, meningkatkan ibadah. Meskipun Bapak kadang di luar atau yang semisal meningkatkan ibadah. Makanya saya singgung tadi tentang takwa. Meskipun kita kadang-kadang di luar sana kita berbicara dengan orang yang tidak bisa kita harus lepas darinya. Otomatis kita tetap duduk di situ. Padahal ini malam-malam terakhir. Seperti misalkan ada undangan, saya ada undangan di di sebuah tempat pada malam-malam 10 hari terakhir. Saya berpikir, ini ini pengalaman dia saya pribadi berpikir Ya Allah ibadah Atau ngajarin orang Kalau saya ibadah saya cuma dapat sendiri Kalau ngajarin orang Mungkin orang akan dapat banyak Maka pada saat itu seperti itu Mana yang lebih bermanfaat Dan lebih menekan ketakwaan Ya, maka saya sering singgung jangan-jangan yang etikap cuma pindah tempat guring saja. Hati-hati. Nah, ya demikian. Wallahu a'lam. Nah, terakhir mungkin ini teknis yang mungkin belum tersosialisasikan takutnya di antara jamaah ada yang beranggapan bahwa tarawih tahun ini itikaf tahun ini sama dengan tahun kemarin karena tahun kemarin kan habis isya itu ada witir terus salat malam juga ada witir nah apakah yang untuk tahun ini salat malamnya ada witir mungkin bisa dijelaskan tidak tak? ada ya dan tahun kemarin itu keliru la tidak ada dua witir dalam satu malam Iya, enggak tetap keliru karena di, di, masjid itu ada imam tetap. Iya, makanya di masjid itu ada imam tetap, tidak boleh imam yang lain. Iya, satu saja. Pada semestinya ya, di masjid itu ada imam imam tetap. Maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang tahun kemarin, adapun tahun ini seperti itu, ya. E, malam seperti biasa, sholat Isya tambah dengan e, dan sudah saya koordinasikan dengan akhi Faran imam tetap kita untuk malam tidak terlalu lama jadi setengah halaman setengah halaman saja perakaatnya ya dan itu membuat beliau lebih tenang tidak ngejar setoran kalau satu, set, satu halaman satu muka gitu beliau coba lihat setengah halaman malam malam yang sebelumnya sebelum Ustaz Khairullah beliau bacanya tenang dan kita dapat mendengarkan suara indah beliau masyaallah tabarakallah Nah, kemudian eh, disambung dengan witir. Nanti jam 3 baru sholat tahajud. Cuma dua 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 tanpa witir, ya tanpa witir. Nah, karena kita di dalam satu masjid, kemudian jamaahnya itu itu saja, ya maka eh, saya berinisiatif bahwa caranya seperti itu. Dan itu lebih nyunnah insya Allah Ta'ala. Nah. Cukup kiranya. kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh